Hai, saya Chef Fahmi. Anda bersama saya dalam siri terbaru Siri Buatan Malaysia. Sekejap lagi saya akan berjumpa dengan Tuan Hadi untuk kita mengetahui bagaimana Tuan Hadi mengurus ladang nenas yang sebesar ini di Ladang Saudagar Nenas. Jom, sas! Kita bersama Tuan Hadi dalam Saudagar Nenas. Ya, yeah, Saudagar Nenas, Cik. Okey, ni siapa nama dia ni? Nama dia pun Nenas lah, Cik. Halo, Nenas. Okey, Tuan. Kita dah kenal. Terangkan sedikit tentang latar belakang Tuan, nama, jawatan dan apa Tuan buat kat sini. Okey, nama saya, Cik, Muhammad Nur Hadi, Muhammad Nozin, Cik. Saya berasal daripada Melaka, Cik. Tapi dah menetap di Sungai Merak sebab kahwin di sini, Cik. Saya ada background dalam HR, Cik, sebelum ni. Okey. Dalam degree lah, tapi sekarang saya bukan dalam bidang tu lagi lah. Saya dalam bidang agriculture. Saya start buat nenas ni sejak 2018, Cik. Okey. Tapi saya dah start tu daripada kecil, daripada kecilan lagi. Orang ramai kat luar sana nak tahu kan, sebab kita ni rancangan buatan Malaysia. Bagaimana bermulanya pertumbuhan Saudagar Nenas ini? Sebenarnya sejarah tu bermula tahun 2019. Saya dengan family pergi bercuti di Cameron Highland. So kat Cameron Highland kan banyak konsep agro-tourism. So dia buat macam ladang strawberry, ladang teh, kan. Banyaklah. So dia orang berasaskan apa yang dia orang tanam. Oh, kat sini pun sama juga kan? Sama lah. Itu yang idea saya, saya terfikir masa tu lah dengan saya cakap dengan isteri saya. Why not kita buat nenas? Senenas pun ada banyak produk hiliran kita boleh buat. Betul. So dari situ saya tanah azam, Cik. Saya kumpul duit, kumpul duit. Alhamdulillah tahun lepas dapat juga tertubuhnya konsep ni. Apa itu agrotourism? Okay, agrotourism ni sebenarnya komen pada dua perkara lah. Pelancongan dan pertanian lah. Okay. Apa yang berkaitan pertanian seperti macam mana proses, produk hiliran, semua itu kita ada tunjuk kat sini lah. Ada package untuk agrotourism ni. Okay. Contohnya yang kita ada antaranya kita buat lawatan ladang lah. Lawatan ladang yang pertama. Buat tu dah nampak ramai orang lalu ni. Daripada macam Kementerian Pertanian pun, contohnya LPNM, KPK Peladang, diorang pun ada sawah-sawah bimbingan pun dia bawa ke sini untuk bermaksud untuk belajar. Orang kat luar sana tu boleh datang melawat ke ladang ni sambil belajar. Biasanya rombongan ni diorang minta kita deal supaya kita dapat buat tour guide. Antaranya kadang-kadang kita kenalkan 16 jenis nenas. So kat sini diorang boleh belajar, diorang boleh tahulah nenas-nenas apa yang ada dekat dalam Malaysia ni yang telah berdaftar lah. Okay. Kemudian kita bawa diorang petik buah. Dekat sini memang dibenarkan untuk petik? Kita petik. Kita setiap minggu ada buah kat sini. Jadi kalau petik boleh beli terus lah? Kalau yang petik tu, kita tak pergi beli. Kita potong, kita bagi makan masa tu juga. So nak beli, pergi kat kafe lah. Time tu makan Masa kita bagi makan fresh lah. Percuma je bagi. Lagi? Lagi kita ada juga yang macam kebanyakan daripada pelajar PT ni lah. Mereka minta kita ajar macam mana nak tanam. Next tu aktiviti kita buat nursery nenas hiasan. Apa maksud nursery nenas hiasan tu? Sebenarnya nenas hiasan ni ada yang buah, ada yang bunga, Cik. Keluarga besar family nenas ni kita panggil sebagai bromeliaceae, Cik. Ada bagi dua, Cik. Satu kita panggil anacomosus. Okey. Anacomosus tu semua pokok nenas yang berbuah. Satu lagi kita panggil dia sebagai bromeliad. Maksudnya pokok nenas, family nenas yang keluar bunga saja, dia tak keluar buah. Ramai tak tahu, Cik. Memang saya chef pun tak tahu. So kalau kita tak pergi sini tak tahu. Sebab tu kita buat education sini, Cik. Apa lagi yang ditawarkan? Okay. Selain tu, dalam package agrotourism. Selain tu kita bawa tunjuk diorang produk-produk nenas, Cik. Idealnya bila pelajar atau usahawan datang, katakan dia nak buat daripada sebiji nenas, dia buat sos nenas tu, dia boleh jadi satu industri. So kita tunjuk produk-produk nenas tu. Kopi nenas semua ada lah. Kopi nenas? Ada kopi nenas, macam-macam lah, kelipap nenas, nenas goreng semacam lah. Yang last kita bawa dia ke kilang untuk proses. Daripada buah nenas tu diproses dan pengunjung dapat tengok depan mata. Tapi kat sini kita kilang kita buat bakery station. So bakery station ni semuanya kita buat produk berasaskan nenas lah. Maksudnya pastry masuk tak nenas lah. Kat situ kita buat secara tu. Live mereka boleh nampak kan? Boleh nampak. Okey, Tuan. Okey, Cik. Daripada penerangan yang panjang lebar tadi tu, apakah aktiviti yang boleh saya sekarang ni buat? Okey, Cik. Jom kita pergi ladang, Cik. Jom pergi ladang. Saya tunjukkan demo macam mana kita nak tanam dengan harvest buah. Harvest buah. Ni nenas pun dah panas dah ni. Dah harga dah. Okey. Jom kita pergi ke ladang nenas sekarang. Zas. Jom. Okey, Tuan Hadi. Okey, Cik.
Sekarang masa untuk Tuan Adi share saya, ajar tanam. Saya paling minat main tanah. Ini sebelum tu saya nak kenalkan dulu, ini kita punya suluh. Ini suluh. Suluh maknanya di tepi nenas kan? So suluh ni adalah benih nenas lah. Suluh ni ada jenis-jenis juga. Suluh ni kita ada suluh angin, suluh tanah dengan suluh batang. Dah macam mambang pula ya? So ni suluh angin. Suluh angin. Suluh angin. Sebatang pokok nenas ada berapa suluh? Tak semua nenas tak samalah. Okay. Kalau macam nenas B2 ni average dalam 3 ke 6 pokok lah. Wow. Average. Okey. Lagi baik. Sihat pokok lagi banyak benih boleh dapat. Benih B2 ni agak mahal daripada yang lain. Sebab pengeluaran dia agak kedekut sikit sebenarnya. Lebih kurang average satu pokok satu benih. Kita kena petik bawa keluar benih yang kedua. Petik yang kedua bawa keluar ketiga. Kalau tak petik yang pertama tu dia akan besar macam mak dia lah. Cep, kita start cep. Okey. Saya punya tugas apa? Okey, cep tolong tanam je. Saya buat lubang. Okey. Okey, biasanya dia ada cara-cara dia. Okey. Kalau yang paling perfect sekali jalan kita kena ada 3 orang. Seorang peranan dia buat lubang. Okey. Seorang peranan dia masukkan benih, seorang lagi dia susun benih, dia susun benih dekat set lubang. Okey. Ada 3 orang. Tapi kita ni demo je. Demo je. Lepas tu kita sebenarnya kalau nak jarak, sebenarnya ada jarak. Jarak pokok penting. Berapa kaki? Kalau saya lebih suka 2 kaki je. Saya punya SOP 3 pokok satu batas. So saya kita tanam di tengah ni buat lubang tu. Kita setengah keras. Memang ingatkan lembut. Ini sebab saya aku ni tanam tak ni patutlah. Okey. Cara nak masuk ke pun cara dia. Oh ada cara. Okey. Okey cara dia macam ni cak. Dia masuk macam ni. Okey. Dia bukan macam ni cak. Macam salah. Okey. Dia macam ni sebab apa tau? Kalau kita buat macam ni takut dia terkepak patah. Pegang bawah. Macam ni tolak tu. Oh pegang dekat dia punya dekat bawah teras dia. Bawah tu. Teras bawah dia. Sebab kalau kita buat macam ni nanti takut dia patah saja. Patah. Pucuk dia patah. Pucuk patah. So baik, kita pegang baik, bawah. Baik. Tolak ini. Nampak tanam nenas pun ada cara tau. Bukan main cocok je. Saya ambil yang lurus sikit senang. Yang lurus senang sikit. Alright. Sibuk sini. Tu kita agaklah 2 kaki chat. Dekat sini kan. Baik, baik. Agak je. Keras tanah ni. Tanah keras. Bismillah. Pegang bawah. Tolak dalam. Tolak dalam. Lepas tu kalau ada ruang sikit boleh. Dah. Itu je. Okey. Ini tanah. Nenas saya tanam tau. Nanti berapa bulan eh? Lebih dekat setahun setengah tak? Ui, setahun setengah. Cuma ni lah. Sebab tanah, dia ada faktor tanah juga lah. Kalau tanah bukit ni, tanah agak kering. So, saya ingatkan 3 bulan ni. Pembesaran dia agak lambat sikit banding dengan tanah lembah dengan tanah gambut lah. Lagi awal sikit dia punya pembesaran. Baik, baik. Yang ni, tak payah buang. Ya tak apa cak. Itu nanti dia akar dia makan ni? Tak. Ini sebenarnya kita biarkan dia terbakar ni boleh jadikan baju kompos je. Kita perlukan ada yang macam ni untuk jadikan tanah tu ada mikrob. Buat penguraian. So hasil penguraian tu nanti pokok akan ambil. Ni dah boleh cucuk eh? Boleh dah. Tanam bismillah. Pegang bawah, pertama tipnya pegang bawah, cucuk biasa je dan ambil sikit. Gaya dah ada cak. Nanti boleh part time. Boleh. Boleh. Je, okay, langkah seterusnya apa yang kita nak buat? Lepas ni kita pergi, saya tunjuk apa ni variety nenas yang kita tanam sini. Variety jenis-jenis nenas yang kita ada di Agro Farm sini. Jom! Zaz! Zaz! Habis. Tanam. Jom. Tuan Hadi. Ya, cik. Tadi ada berkata tentang variety nenas tapi kita nampak kat belakang tu plot variety nenas. Kenapa ada perkataan kebangsaan? Boleh terangkan? Setiap tumbuhan kalau kita nak dapatkan untuk didaftarkan untuk nama dia, agensi yang menjaganya adalah Jabatan Pertanian. Untuk yang nenas kita ada 16 yang dah berdaftar. Untuk nenas kita panggil dia sebagai AC. AC 1, AC 2 sampai AC 16. So AC tu singkatan kepada Ananas Comosus. Ananas Comosus. Ananas Comosus nama saintifik pada nenas. Biasanya kan nenas ni kita biasalah MD tu nenas jambul. Jambul mas. Mas. Apalah lagi nama nenas yang memang sangat rare lah. Orang sampai tak pernah dengar cerita tu. Yang tak dengar yang ujung-ujung tu lah. SG1 tadi, nombor SC16 tu jambul mas, SC15 lepas tu nenas cobek. Banyak datang daripada Kelantan. Nenas cobek. Yang daftar pun daripada orang sana juga. Okey.
So maksudnya kalau kita ada variety baru, katakan saya jumpa variety baru tu dari tempat lain tapi saya tak nak kat sini. Lepas tu saya nak daftarkan. Saya daftarkan kepada Jabatan Pertanian. So tempat saya tu akan jadi tempat untuk tanaman variety baru lah. Nenas ni selain daripada jambul ataupun suluh, dia tak ada biji boleh tanam lah. Sebenarnya kadang-kadang kita ada buat berlaku perhubungan silang tau. Biasanya kalau kita nampak kita makan nenas, kita jumpa biji dalam buah nenas tu, itu perhubungan silang. So kalau kita dapat tuai benih tu untuk jadikan pokok, dia akan jadi variety baru. Tapi so far saya pernah buat, tak pernah jadi lah. Belum jumpa biji tu lagi? Tak jumpa, tapi kita semai letak kat tisu basah kan. Tak pernah jadi lagi lah. Maknanya kalau sesiapa penonton Destiny TV kalau datang ke sini, diorang akan jumpa plot variety nenas kemasaan. Dia bukan benda yang mudah untuk dikumpulkan. Boleh tak kita ke tempat nenas hiasan tu dan terangkan apakah itu definisi tentang nenas hiasan? Yes. Jom, kita pergi. Tinggalkan diorang. Tu Adi. Ya. Panas tadi ya. Ni kat mana kita ni? Kawasan ni apa nama tempat kawasan ni? Ya, ini stage ni kita namakan sebagai nursery nenas hiasan. Nenas hiasan juga dengan sebagai apa ni, ornamental pineapple. So nenas hiasan ni kita ada macam kita ada yang pokok nenas hiasan berbuah. Ada yang pokok nenas hiasan berbunga. Antaranya kita ada red Spanish. Macam tu warna merah tu, Cik. Lepas tu kita ada sana tu, Cik nampak tak? Macam tu ada kecil-kecil tu. Tu jambul banyak-banyak tu nampak tu. Setiap mata keluar jambul tu. Itu kita panggil sleeping beauty. Kalau yang tu, yang kecil-kecil tu, nenas ana ataupun nenas batu. So itu lebih untuk macam landscape. Lebih untuk pada hiasan. Ini nenas hiasan yang berbunga. Dia tak keluar buah. Dia keluar bunga. Ni tak ada bunga, tak ada bunga. Ni pokok nenas. Spesies pokok nenas. Nenas yang keluar bunga ni, kita kenali sebagai bromeliad. Semua tak perlu kita nak siram selalu. Secelah daun ni ada air pun dia dah tahan lah. Kita boleh tinggal seminggu, dua minggu boleh lagi lah. Boleh hidup lagi lah. Dia agak sukar untuk matilah. Jika pelancong atau pelawat-pelawat yang datang ke kafe kan, dan adakah dia boleh membeli pokok nenas hiasan ni? Kita juga buat jualan juga. Kalau dia nak dapatkan pokok-pokok macam ni, boleh dapat kat sini lah. Tempat lain pun ada jugalah. Tapi kat sini pun dia boleh dapatkan jugalah. Faham. Selain daripada makan, education, agrofarm ni pun menyediakan perkhidmatan menjual pokok nenas hiasan di Sodaga Nenas. Yes. Okey, bawa pisau, mesti nak petik nenas kan? Ya, Cik. Okey, macam mana cara kita nak mengetahui nenas ni yang boleh dipetik, dah cukup matang untuk kita petik? Yang tu besar ni dah boleh ni? Tak boleh? Dia tak boleh ikut saiz. Dia kena tengok mata tu dah masak ke belum. Oh, mata nenas. Biasa kita nampak ada warna kuning. Mana dia? Ni contoh je. Ni dah masak lah. Ni dah masak ni. Biasa, Cep, kita boleh patah terus ataupun kita potong dengan pisau. Apa beza dia patah dengan potong? Kalau kita jual dekat S Farm, dia akan potong sikit. Dia nak tangkai tu sikit. Tangkai tu sikit je. Supaya? Sebenarnya dia lebih tahan. Sebab kalau kita direct cabut dia patah. Macam ubi lah. Puting yang macam juga pisang. Okey, macam mana cara dia? Tunjukkan. Nak patah ke nak potong? Rasa patah, Cep. Patah eh? Cep patah je. Macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Senang je. Senang je. Saya menang trofi. Okey. Saya cerita sikit je. Kita boleh katakan nak masuk indeks 2 lah. Indeks 2. Indeks 2 ni maksudnya ini kita kira macam ni, mata ni mata nenas. Okey. So ni 1 2 3 4 5 6 lah, lebih kurang lah. Ada 6 mata lah daripada bawah sampai atas kan. So kita nampak kuning dekat area level 2. Biasa kalau misalnya ada pelawat datang, so kita bagi dorang petik. Lepas tu, buah tu bagi saya. Saya potong buah tu, dorang makan lah. Okey, saya nak tengok skill tuan nombor tu. Saya chef tau. Goyang lah saya, chef. Tapi kan, sebenarnya kerja-kerja ni bukan siapa terror tak terror. Dia kena hari-hari buat. Kalau hari-hari buat, datanglah skill dia kan. Tak ajar pisau tu. Ni mesti buah asah ni. Kalau dah potong boleh makan kan? Boleh je. Putus pula. Dapat makan ke? Nak cerita sikit, Cik. Biasa buah nenas ni,
bawah lebih manis daripada tengah, tengah lebih manis daripada atas. Okey, kita betul buat ujian kemanisan buah. Okay. Atau kita panggil brick test. Brick test. Brick test. Okey. Kemanisan buah. Batulah, macam batulah. Okey. Batu, lah. Boleh. Tapi semakin dia masak, kalau pinsan dia penuh kuning, dia agak sekata kemanisan dia daripada bawah ke atas. Faham? Sebab juicy dia naik ke atas. Faham? Memancut-mancut. Ni semua ni untuk saya punya. Untuk saya. Suish. Cek rasa, rasa daripada atas, tengah, bawah macam tu. Saya makan eh. Jom makan bismillah. Tu bagi atas je. Juicy. Ada beza rasa kan, kemanisan ni kan. Tuan, masya-Allah. Memang Allah bagi tuan satu kepandaian lah. Sebenarnya kan, saya to be honest lah, nenas ni ada fobia. Okey. Kalau makan mesti lidas. Yang ini dalam manis. Atas dia kata tawar, tak tawar, manis. Bawah lagi manis. Yang paling penting dia tak lidas. Kita sebenarnya ada banyak jenis nenas yang manis. Tapi nenas bitu ni, istimewa dia tak lidas. Sebab dia menang kat situ. Dia menang, dia tak, dia tak, dia lidah. Tak lidah. Ada juga nenas lain yang manis. Tapi dia tak lidas. Tapi kalau tanah tu, tanahnya lebih asid, dia boleh mengundang lidah juga. Sebab dia asid tu akan dapat juga pada buah. Tanya lah. Sedap, memang sedap. Saya makan semua eh. Boleh, boleh. Ambil sebijik boleh je. Eh, tuan. Ya, ya. Ini nenas kedua kan. Saya cuba potong eh. Okey. Dia bukan siapa terror tak terror. Okay. Tuan dah hari-hari buat. Saya memang jarang potong nenas. Jadi saya nak ni. Potong sini eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Yang ni dah banyak indeks je. Banyak indeks. Betul. Ni dah 1 2 3 4 5. 5 lah. Bismillah. Oh, chef pun boleh potong. Boleh. Potong boleh, tapi saya nak tengok putus tak putus. Putus. Saya benar kan, Cep? Dia bukan pasal apa. Dia kena hari-hari buat benda ni. Ingat tu. Dia kalau kita ni tak pandai tak apa, janji rajin. Saya pun bukannya biasa potong nenas ni, tak biasa. Bukan tak boleh potong. Tak biasa memotong. Macam mana tuan? Boleh? Boleh, boleh. Mesti tambah sikit. Tambah sikit, okey. Kita bagi sifu yang selalu pegang nenas. Oh ya, ya. Ah ya, mata dia kena buang ya. Okey. Okay. Apa potong ni? Boleh cek dia potong? Boleh. Bismillah. Oh, contoh aje. Terkejut saya, Cek. Macam gimmick sikitlah. Woi. Tuan tengah. Macam dah, tu. Dah macam. Sobe. Sobe ya. Ui. Kau tengok. Siapa nak makan? Kau yang belum nak makan? Nih, nih. Tak apa. Tuan, swap saya, tuan. Jangan swap pisau. Terbalik, eh. Tahniahlah. Memang ini orang yang rajin saja. Ya, Ibrat. Dahlah guna racun yang kurang. Lepas tu tanam tanah yang keras macam ni. Kan? Tahniahlah. Ya. Okay? Thank you, Jack. Tak lain, tuan. Zaz! Okay, ini kita nak petik jenis yang lain pula, Cik? Yang lain? Okay, ini apa jenis? Ini terangkan. Kita panggil dia varieties AC15 jambul emas. Jambul emas. Ramos. Jambul emas. Tukarlah. Ramos emas. Betul tak? Saya kena buat variety baru, saya buat yang tu. Ni AKA. Okey, yang ni saya petik eh? Petik je. Okey, saya petik. Oh, ni dah nama 10 tu kan? Bismillah. Alright. Dia. Ni variety jambul emas, Cik. Ini dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, 10 dah dia punya bricks dah. Dia kira menegak ni, Cik. Oh, menegak? Menegak tu. Dia macam ni. Jangan, saya tengok tu. Jangan, jangan. Salah. Kau jangan zigzag. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 belum lagi. Okey. Saya potong tuan boleh? Boleh. Izin? Bismillah. Tadi saya tahu kat mana silapnya. Ni challenge nombor 2 lah. Okay, untuk saya lah. Okey. Bismillah. Saya kena faham analogi pisau ni dulu. Oh, dia kat bawah. Okey.
Yang ni mata dia agak dalam sikit lah, Cik. Tak macam MD2. MD2 mata dia tak apa dalam sangat. Oh, saya tahu macam mana nak buat dah. Ambil daripada sini. Yang ni saya nak buat semua. Kalau kita tak biasa buat satu perkara tu, kita kena buat berulang-ulang kali. Bila ada situasi, di situ ada peluang untuk kita belajar. Saya memang percaya tu. Saya tahu dah. Dah boleh tu, Cik. Dah boleh tu. Bismillah. Zaz. Walau tu banyak pula. Okey, bismillah. Wan, tuan pernah makan ke? Bila last tuan makan nanas ni? Ni, rasa bulan lepas, Cik. Bulan lepas, eh? Bulan lepas. Di kawasan mana? Sini ke sana? Sini. Sini juga? Okey. Oh. Ambil yang sini. Yang tu mahal, Cik. Kejap. Jangan bagi jatuh. Oh, jatuh juga. Tuan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Ini kan kalau pergi mana-mana kau nak aku potong kan? Mari. Aku suap kan. Macam sub beef, Cik. Oh. Ya. Oh, warna ni lebih manis ya? Yang ni tak lidas. Dia memotong lidah saya. Kenapa eh? Cik, saya ada resepi buah tu boleh jadi tak lidah, Cik. Itu rahsia saya dah. Bukan tak jenis motor kan? Okey, okay. Tapi dia memang tak lidah. Kita apa? Neutralkan asid tu. Tuan. Ya, Cik. Best lah tadi. Apa, pertandingan memotong nanas kan? Bukan pasal terror tak ada. Sebab skill lah dari kan? Saya memang dah lama tak potong nanas tu. Pisaunya kan? Tak apa. Tapi saya ada curious sikit lah. Saya baca, kena letak cap macam songkok apa kopiah. Tak ada pun. Memang perlu kita tak cap. Cap tu tujuannya kita nak elak pada berlaku sunburn lah. Okay. Maksudnya buah nanas ni kalau sampai masa matang dia, kulit dia kalau kena cahaya matahari, dia akan terbakar tau. Kita jual kat untuk S Farm, grade dia akan jatuh. Tapi ada. Kenapa tak letak cap? Sebab saya guna untuk kafe saya sendiri. Oh, patutlah. Inilah dia buahnya yang guna untuk kafe ni sendiri kan. So, maksud saya memang buah saya harvest untuk saya punya jualan. Oh. Maksudnya bila ada buah yang elok, kita jual untuk display. Buah yang tak elok, yang sunburn semua, kita letak belakang untuk jadi buah pot kita pos. Tapi apa berlaku pada isi tu? Adakah dia akan merubah rasa buah tu? Tak ada kesan. Tak ada kesan. Cuma kalau terlampau panas, dia mungkin merekah agak sampai ke kulit isi sikit lah. Tapi itu paling teruk lah. So daripada buah ni, inilah dia hasil yang ada di depan mata kita ni. Salah satunya lah, sebahagian kan. Boleh ceritakan, apakah yang ada di depan mata kita sekarang ni? Ini antara produk-produk yang berasaskan nanas yang ada di kafe ni lah. Okey. Ini nasi ayam penyet geprek. Oh, geprek. Kita guna sambal nanas. Okey. So yang ni kedua, nasi goreng nanas. Yang ini? Yang ni kita western lamb chop tu. Lamb kita chop. Ada chicken chop dengan lamb chop lah. Tapi tu lamb chop. Lamb chop. Ini pun kita kuah pun ada pisa nanas juga. Dalam burger ni kita ada desain nanas sebab tu. Tebal juga nanas ni. Kita grill nanas. Grill nanas tu kan? Atau mayonis pun kita guna perisa nanas. Yang ni stew. Ni paling stew kambing lah. Yang seterusnya? Yang ni kita air yang kita jus nanas lah. Biasa yang suka datang minum. Best seller sebenarnya ni lah. Pure jus nanas. Pure jus ni kita guna slow juicer. Slow juicer. Yang ni kita blend. Yang merah ni apa? Yang ni sos nanas. Chili sauce nanas. Yang ni keropok nanas lah, kerepek. Macam pineapple dry lah. Yang ni kopi nanas. Kopi nanas? Yang depan tu apa tu? Ni kita ada ni sambal nanas. Sambal nanas. Yang seterusnya? Okay, kita ada juga macam pastries ni termasuklah tak nanas lah. Yang ni semua kita buat sendiri. Pineapple cheesecake. Kompot nanas lah. Dengan dia punya cheese nanas ni. Yang ni cupcake nanas. Yang tu pineapple cheese tart. Kalau macam ni kan? Rindu nanasnya. Semua nanas. Balik peluh nanas, daun nanas. Nanas ni, kalau orang kat luar nak beli di luar, boleh dapat kat mana? Okay, kalau nak dapat kat luar, kat tempat saya memang tak ada, Cik. Untuk maklumat Cik, saya sendiri pun tak cukup buah. Tak cukup buah, Cik. So far, average dalam 4 ke 5 tan seminggu. Seminggu 4 ke 5 tan? Wow. Pernah maksimum 7 tan seminggu. So macam mana nak mengaturkan? Kan saya nampak ni, sana sini buah. Tak, kita boleh plan hormon. Hormon tu maksudnya kita plan katakan kita nak seminggu 1000 biji kan. Kita akan hormon 1000 pokok setiap minggu. Tanam bulan Januari. Okey. Biasa dalam bulan 10 ke bulan 12 tu kita hormon. Oh, setahun selepas penanaman kita hormon. Hormon tu kita paksa dia pokok untuk berbuah dalam lebih kurang average 5 bulan lah. 5 bulan. Dia dah boleh harvest. Maksudnya kalau saya hormon bulan 10, saya akan harvest bulan berapa je?
Hormon bulan 10. Bulan 10 tadi. 15 selepas ni? Selepas tu berapa? Bulan berapa? 11, 12, 1, 2, 3. Bulan 3. Kalau bulan 12? Bulan tengok, bulan 5. Macam tu lah. Kalau kita nak setiap minggu berbuah, setiap minggu kita hormon. So setiap minggu akan ada buah. Betul. Faham tak? Faham, faham. Ada lagi karipap. Oh, ni baru sampai. Okey, okey. The nas goreng baru sampai. Baru sampai. Panas tu. Tadi kita berbual dia tak sampai. Ini the nas goreng. Panas lagi. Saya banyak sangat makanan ni. Saya nak cuba sup ni. Dia macam boleh. Memanggil-manggil. Saya pun macam ke situ juga. Sama. Sama. Potongan yang cantik, tepat dan kambing. Bismillah. Sedap. Pun nak belajar lah. Cik nak belajar. Betul, betul. Cik boleh buat stew. Ada ada resipi? Ada. Habis ni dah sedap lah. Yang penting setiap hidangan mesti ada buah nuna. Tengah. Tapi juga. Biasa kalau kita buat daging, kalau kena dengan nanas memang memang tepat cik eh. Pasal lemak. Dia bukan melembutkan lagi daging kan? Daripada nanas ni campur dia black pepper. Black pepper. Ada kentang ke? Ada kentang dengan ayam ataupun daging. Saya tak pasti, saya tak pasti ni ayam atau daging. Ada manis. Yang ni kena. Okey. Nanas goreng cik. Nanas goreng. Bismillah. Okay, ini style style agak Johor lah cik. Saya orang Johor. Saya orang Johor. Ya, cuba eh. Sedap. So, yang ni ramai yang pengunjung datang. Saya boleh katakan Chinese agak kerap order yang ni. Biasa orang buat masa hitam. Blending kan? Yang ni nanas. Nanas. Saya rasa saya nak makan dengan nasi lah. Makanan sedap. Kita kena tambah. Kan? Okay. Betul. Sedap ni nak beli ni. Bawa balik lah. Memang pagi kalau nasi lemak nanas memang ni lah diorang suka je. Nanasnya sedap. Dia masak dengan bawang, dengan ikan bilis, dengan cili hijau. Ni satu botol ni harga berapa kita ringgit? Kita jual RM8 je. RM18? Oh okey. Saya nak try yang ni pula ya. Saya buka lah. Cik buka. Kita ni patut berjiran lah lepas ni. Boleh cik. Macam memang ngam lah. Mengam lah. Okey. Oh, bau nanas. Ni kita makan leka je. Wih, tetap punya. Minta sikit air ni. Dia tak crunchy. Dia kategori apa tau? Beef jerky. Beef jerky lah yang disalai kan? Disalai ni lah dia. Kalau penonton di YouTube, Justin TV, nak datang ke tempat tuan, bagaimana nak datang sini? Kalau nak buat reservation macam mana? Dan apa yang mereka akan dapat jika datang ke sini? Okay, Saudagar Agro Farm ni bertempat di Sungai Merap. Nak tahu kita boleh wish ada Saudagar Nanas Agro Farm, kat Google pun ada. And then kita kat sini kita tawarkan berkonsepkan agrotourism. Jadi bagi mereka yang ada macam untuk buat lawatan secara rombongan pun kita ada buat package tour guide. Kita ajar dia macam mana sedikit pengetahuan lah, pengalaman bagaimana nak buat tanaman. Macam bagaimana nak buat produk. Macam-macam lah, semua berkaitan dengan nanas. 16 jenis nanas kat bawah tadi kan. Termasuk apa ni, nanas hiasan. Kita punya operasi kita bermula jam 7.30 pagi. Dah start beroperasi lah sampai pukul 6 petang. Tapi kita dalam rancang untuk buat sampai malam. So kita buatkan, kita akan plan untuk buat net farming. Bila so, next bermula? Next lah. Bila akan saya mula? Target dalam lagi 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Okey, maknanya hujung tahun lah. InsyaAllah lah. Kita buat education juga pada waktu malam. Baik. So macam mana buat pertanian pada waktu malam jugalah. Kalau mereka nak datang secara group, bagaimana? Okay, macam tadi saya beritahu, kalau datang group, saya beritahu kat sini nombor saya sendiri 010-288-2987. Itu saya ucap terima kasih lah pada pihak Desi TV dan juga pihak chef sendiri, partner nampaknya. Selepas ni. Satu resepi, satu agrofarm saya akan buat. Nanti kita buat sama-sama. Baik, sama-sama tuan. Okey, seperti biasa kita akan jumpa next episode. Sebelum tu, korang please subscribe, like, comment and share Destiny CTV. Boleh? Berani? Like, comment, share. Zas!